Saya cari-cari kemana-mana, ternyata ngumpet di sini. Iya. Astagfirullah. Kenapa? Habis hipnotisin orang, rampas uangnya, bawa handphonenya, kalian Iya, kabur. kan itu Hah? tugas gua, kerjaan gua. Semua kesaktian itu punya kelemahan. Itu juga kelemahan gua. Kalau kelamaan di luar, gua pasti ketahuan. Karena kan hipnotis orang itu paling kuat beberapa menit. Oh gitu. Dia sadar, Jadi iya. keburu sadar, makanya langsung pergi. Iya. Tapi kalian kok licin sekali. Saya kemarin sempat kejar. Kalian masuk ke gang, tiba-tiba gak ada di gang itu. Itulah Tapi kesaktian gua. sembunyi-sembunyinya kalian ngumpet di mana, akhirnya kan saya bisa menemui kalian juga meskipun di gubuk seperti ini. Apakah benar Apa? Anda gurunya preman hipnotis itu? Iya, gua. Oh, Anda Gua guru benar. preman itu. Benar. Tapi kok kayak masih muda ya? Kalau kata orang-orang yang gurunya itu udah tua katanya. Emang Benar gua, Anda gurunya? lu nggak salah orang. Gua ini orangnya yang lu cari. Yang lu cari itu benar, gua. Terus lu mau apa? Saya mau Anda bertanggung jawab, kembalikan itu banyak handphone yang sudah ada ambil, terus banyak tas, perhiasan. banyak udah gua jual separoh, udah gua belikan sama minuman-minuman seperti itu, minuman-minuman ya buat mabuk-mabukan gua. Ya lu kesini tuh mau ngapain, mau nantang gua gitu? Emang gua takut sama lu? Bukan Tidak. persoalan nantang. Tapi saya kesini tuh ingin Anda bertanggung jawab. Saya hanya ingin saling mengingatkan saja bahwa perbuatan Anda itu tidak benar, tidak baik. Anda merugikan orang, paham ya? Tapi itu Ayolah, jika Anda tidak mau bertanggung jawab, jangan salahkan saya jika saya melawan Anda. Aduh, semenjak gua jadi preman tukang hipnotis, baru kali ini ada yang mau lawan gua. Masuk lu. Saya masuk belakang. Lo mau lawan gua, ha? Iya, terpaksa saya melawan gua Anda. Gua gak takut, ayo. Buktikan kehebatan lu kayak gimana. Gua gak takut, ayo. Coba keluarkan ilmu hipnotis Anda. Jika memang Anda benar gurunya tuh, gurunya ya, guru hipnotis ya katanya. Oh. Guru premannya ini. Mau ngetes. Soalnya saya agak kurang-kurang mau percaya ngetes. Nih. Soalnya kata orang-orang tuh udah agak tua katanya. Kalau ini masih muda ya. Itu kan menurut informasi dari orang-orang yang bodoh itu. Udah jelas ya, lu benar. Tujuan lu benar, gua. Coba. Bukan gua, siapa lagi? Ya, saya enggak tahu kan, saya lagi cari nih. Coba hipnotis saya kalau misalkan benar Anda bisa. Boleh, boleh. Sekarang lo ikutin apa kata gua. Ayo, sekarang lu tuh apa yang ada di dalam tas? Ayo, ini lu lihat kan? Ayo. Oh gitu, cara kerjanya kayak gitu. Goblok lu. Oh, jadi kayak gitu ya. Jadi gitu-gitu, lalu dimintain. Bah, kadang-kadang dipegang dulu. Oh gitu. Sebenarnya lu itu siapa? Hah? Tidak perlu tahu saya siapa, yang pasti saya hanya ingin saling membantu dan saling mengingatkan saja. Aduh, gua capek mengingatkan apa, pengen diingatkan apa? Ayolah. Mending lu sekarang pulang daripada lu aduh habis Mas, di sini. Maaf. Apa? Sebelum saya bertindak dengan cara melawan Mas nih. Ayolah, Mas bertanggung jawab, kembalikan di mana? Tidak, itu udah urusan mereka, yang rugi mereka.
Yang untung kan gua. Ini justru kerugiannya. Jadi gimana lu lawan gua lagi? Ayo. Maaf. Saya akan melawan Anda jika Anda tidak bisa diajak baik-baik. Ayo, gua enggak takut. Oh. Allah. Ayo mengaku. Sekarang mengaku. Ya, ya jangan serang. Jangan serang. Ya sudah, ayo bangun. Udah, gua aja. Ya sudah. Yang lu cari itu sebenarnya ada di atas. Maksudnya? Di atas itu. Oh, yang lo cari ada di atas. Yang saya guru cari. Saya itu ada di atas. Oh, jadi gurunya? Tadi Anda ngaku gurunya. Ngaku. Emang. Astagfirullah. Tidak ketahuan, guru. Ini enggak beres nih. Oh, di beres. Rapat. Dah, ini suruh rapat aja sampai maghrib, kamu rapat sampai isya, sampai duhur, sampai lohor, sampai terus. Biar kerasa. Berarti ada di atas, ayo kita ke atas. Bismillah. Tangganya kecil sekali. Bisa gak mas naik? Hati-hati tangganya kecil. Wah ternyata benar sini mas. Assalamualaikum. Oh jadi Anda guru preman hipnotis itu? Iya, gua di sini. Selalu mau apa? Saya mau Anda bertanggung jawab. Tanggung jawab apa? Tanggung jawab tentang apa? Apa yang harus bertanggung jawabkan? Alhamdulillah. Akhirnya saya bisa ketemu Anda juga. Setelah sekian lama saya mencari-cari Anda. Cari preman ahli hipnotis. Kamu gak bosan cari-cari saya? Kenapa? Ya saya tidak akan bosan sebelum Anda menghentikan semuanya. Dan Anda bertanggung jawab kembali. Ini. Ini barang-barangnya. Dikardusin. Jadi ini. Kembalikan barang-barangnya. Tidak bisa. Ini barang-barang sudah menjadi milik saya. Saya sudah capek-capek keliaran hipnotis orang. Apa saya? Hari apes tidak ada di tanggal, Pak. Paham tidak maksudnya? Mungkin selama ini Mbah bisa lolos. Tapi ingat, Pak. Apa? Pasti ada hari apes di mana Mbah bakalan ketangkap. Lu bawa apaan itu tuh? Mbah Center. Lu bawa kamera ya? Iya, kalau iya kenapa? Lu jangan gegabah lu. Gegabah apa? Biar semua tahu bahwa Mbah ini gak benar. Paham tidak? Itu urusan saya, bukan urusan lu. Kenapa lu datang ke sini? Ya urusan Anda kalau Anda tidak merugikan orang. Tapi persoalannya Anda merugikan orang. Anda hipnotis orang, lalu kemudian handphonenya dibawa, hartanya dibawa, perhiasannya dibawa, itu jadi urusan saya juga sekarang. Terus, kalau misalkan ini jadi urusan lu, lu mau melawan gua? Iya. Yeah. Lu berani sama gua? Buka kacamata lu. Anda juga di kacamata. Kenapa harus saya buka kacamata? Buka kacamata Anda. Baru saya buka, gimana? Begini saja, kalau misalkan lu hebat, lu bakal gua hipnotis, tapi buka dulu kacamata. Ya kagak lah, silahkan hipnotis saya. Tapi saya masih pakai kacamata kayak gini. Bisa gak kalau memang Anda jago, Anda bisa mungkin pakai hipnotis dengan kondisi saya berkacamata. Itu lu bawa kamera. Kenapa takut sama kamera? Malu? Ada-ada saja. Bukan, ada takut. Kenapa? Takut pira? Makanya jangan berbuat zalim. Jangan macam-macam. Bertobatlah. Sebelum terlambat. Tobat. Lu datang ke sini, intinya mau nangkap gua. Bukan nangkap.
Saya hanya ingin saling mengingatkan bahwa perbuatan Simba itu tidak benar. Dan saya ingin Mbak bertanggung jawab dengan mengembalikan semua barang-barang ini. Handphone-handphone ini udah satu kardus. Sama perhiasan, astag. Justru ini yang saya bisa. Saya cuma bisa menghipnotis orang. Ayo coba hipnotis saya. Yakin? Yakin. Udah biar lu pergi dari sini. Oke. Sudah. Ayo. Hipnotis kok kayak ritual dukun. Hipnotis atau ritual? Dengarkan ini biar kamu fokus. Oh. Kamu gak fokus. Oh, jadi kalau menghipnotis itu harus fokus. Ya. Kalau saya gak fokus, gak bisa hipnotis. Oh, ya sudah kalau gitu saya gak fokus aja biar gak kehipnotis. Bisa sambil ngerokok biar gak kehipnotis. Jadi gak fokus ya. Ayo. Kalau Anda bisa hipnotis saya akan pergi. Tapi kalau tidak, kembalikanlah barang-barang itu ya. Kalau misalkan Anda gak bisa hipnotis, Anda bakal dikepungin di sini sama saya. Sama Anda dan sama anak buah Anda yang udah jadi patung. Anda tahu anak buah Anda semua udah jadi patung di bawah. Pantesan ada yang berisik, Pak. Anda juga mau tak jadikan patung, ha? Ya, kalau bisa. Saya ini perampok spesialis. Orang-orang gede, orang-orang kaya. Harta ratusan juta. Emas puluhan kilo. Jangan besar kepala. Saya tahu. Anda cuma hipnotis orang-orang di mall, di pasar, di angkot, lalu HP dan perhiasannya Anda ambil. Saya tahu itu. Jangan sok-sok keren ya. Ini mah, padahal saya tahu sepak terjang Anda. Saya sebelum kesini juga cari tahu dulu. Tidak gegabah saya. Harusnya kamu mikir dong. Saya ini selain hipnotis orang, saya juga punya keilmuan. Saya juga bisa bela diri. Saya ini jago loh. Gak ada yang nanya. Gak nanya saya. Mbak jago, pamer. Gak nanya saya mau ya, jago mau kayak gimana juga. Gimana mbak saja. Kamu mau tahu kebutuhan saya? Tidak. Yang saya mau untuk kembalikan saja. Udah itu saja. Hati-hati guru. Ngeyel tidak mau. Yang harus dikembalikan. Mau saya potong. Mau pergi gak dari sini. Shit. Gak nanya juga pamer ya. Udah dilawan tepat. Nah inilah, ini akibatnya kalau dia tuh terlalu sombong, terlalu percaya diri. Makanya kita gak boleh sombong, gak boleh sombong, ucup pria terkabur gak boleh. Ini harus dicabut ilmunya guru. Iya. Yeah. Biar gak berulah lagi. Kita harus ke bawah ini susah jalannya kan? Iya. Kecil harus. Sak berdua.
Ya, ini bantuin aja dulu sini. Yuk, naik sini, naik.